klik lagi di channel YouTube cukup aja sama gue Reza kali ini gue akan bahas tentang uh, SPT 1770S guys oke okay. uh, nah ini soalnya gue ambil dari modulnya PKN Stan ya guys pajakan dua PKN Stan cuman nih mau gue ganti sedikit di soalnya untuk soal yang pertama ini statusnya kawin tapi dia kakak guys ya kakak kemudian sedikit gue ganti di sini juga jadi ini uh, bahwa Iwan memiliki istri bernama Nova dan punya NPWP nah ini NPWP nya sama kayak suami ya guys jadi NPWP nya sama dengan suami terus juga ini penghasilan dari keuntungan enggak ada guys nggak ada. Oke, okay, nah ini ya, contohnya seperti ini guys. Kita lihat di sini. Uh, namanya Pak Iwan, PPP sekian, pekerjaan direktur PT ABC, statusnya kawin, data penghasilan tahun 2019 adalah gaji bersih sebagai direktur PT ABC 54 juta dan memiliki keuntungan dari penjualan perhiasan emas senilai 38 juta. Data tambahannya ini istrinya memiliki NPWP sama dengan suami dan dari penghasilan itu hanya se hanya sebesar 129 juta ya guys dari pekerjaan dia sebagai karyawan. Nah, karena si istri ini hanya bekerja di satu pemberi kerja e, sebagai karyawan aja, maka dia e, penghasilan istri sebesar 129 juta ini dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final bagi si suami. Nah, terus kemudian ini ada bukti potongnya guys, ada bukti potongnya Iwan sama bukti potongnya si Nova ya. Seperti itu. nah lalu bagaimana cara pengisian SPT-nya ya udah yuk kita isi aja guys kita isi di sini coba ya pp-nya coba ini gedein dulu biar kelihatan kali ya oke okay. pp-nya 08 eh 08, 296, 172 2 0 0 7 0 0 0 namanya siapa? Ewan. Ewan. Oh iya, tahunnya tahun 2012 sih. Ya. Tahun 2012. Pekerjaannya adalah direktur. Ya, pegawai swastanya. Pegawai swasta. klunyah kita cari ya klub swasta berapa guys ya kemudian nomor teleponnya berapa sini tidak dikasih ya misalnya kosong delapan misalnya gitu satunya adalah kakak ya oke okay. pengisian SPT itu guys itu dimulai dari lampiran ya guys bukan dari lembar utama ya jadi kita masuk ke lampiran dulu baru ke lembar utama seperti itu ya kita mulai dari lampiran dua dulu guys ya kita lihat di sini ya jangan lupa diisi dulu npwp sama namanya 2018 npwp-nya sama namanya diisi aja yang ini guys Oke, okay. namanya juga kita copy Iwan. Oke, okay. uh, ada nggak? Nah, kita lihat lampiran dua adalah penghasilan yang dikenakan PH final dan atau bersifat final serta harta pada akhir tahun dan kewajiban pada akhir tahun serta susunan anggota keluarga. Nah ini guys, kita lihat di sini penghasilan dikenakan PH final ada nggak guys? Kalau di sini ada, yaitu apa? Nah ini penghasilan istri dari satu peri kerja tadi. Yanova, Nova, karena dia hanya bekerja di sebagai penghasilan sebagai karyawan sebesar 129 juta ini, maka penghasilannya masuk ke eh, penghasilan yang dikenakan rupiah final di SPT-nya suami. Nah, gimana cara ngisinya? Itu masuk nomor 13, guys. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Senilai berapa? Senilai 129 juta rupiah. Terima oke kita lihat di sini 129 juta kurang lebih 129 juta nah pajaknya berapa pajaknya ini sesuai dengan yang ada di sini guys 9 juta yang telah dipotong adalah 5 juta 350 berarti di sini masuk ke PPh terutangnya adalah 53 50 gitu guys Ya, nah, karena cuma satu, ya udah, kita jumlahin langsung ke sini, ya. 5350, ya. Oke. ini mati 50 nih tapi nggak tahu kenapa dia jelek ini guys ya eh, punya 5350 ya di sini kemudian uh, kemudian uh, di kolom bagian B kita masukin harta dia apa hartanya misalnya uh, di sini sih dia tidak dicantumkan ya dia memiliki harta apa tapi kalau misalnya memiliki harta masukin di sini kode hartanya nah ini kalau untuk kode harta teman-teman bisa buka panduan pengisian SPT guys ya Panduan pengisian SPT bisa didownload cari aja panduan pengisian SPT 1770 S eh 1770 S gitu. Nah itu di sini untuk mengisi kode hartanya dan e, terus hartanya apa aja, belinya kapan, harganya berapa dan e, keterangannya. Misalnya contoh nih, gue kasih contoh ya. Oke, sorry guys nih, formnya harus diedit dulu. Nah contoh satu aja misalnya dia punya harta berupa uh, Tanah misalnya Kecil sekali Kita gedein Tanah Tanah dan bangunan Tahun perolehan 2015 misalnya Harga perolehannya 600 juta Kemudian keterangannya di Jalan Asoka 5 Bekasi misalnya. Ah, misal contoh seperti ini ya, Guys. Nah, karena pengom kode hartanya entar dicari lagi ya di hmm, panduan pengisian SPT tahunan 1770S seperti itu. Nah, ini nah kemudian di total di sini berarti 600 juta. Gitu ya. 600 juta. Nah gitu. Nah, kemudian untuk kewajiban sama seperti itu guys, ya. Misalnya punya hutang, misalnya hutangnya apa? KPR misalnya. Alamatnya di mana? Oh, ini nama pemberi pinjaman ya, bank BCA misalnya. Alamatnya mana? Misalnya Kelapa Gading tahun jamannya 2015 KPR ini jumlahnya jumlahnya uh, 600 juta tinggal berapa sekarang misalnya 400 juta misalnya seperti itu guys ya Nah kodenya berapa nah kodenya cari lagi KPR berapa kode utangnya ada di situ ya di panduan pengisian SPT uh, PPH orang pribadi 1770 S. Kemudian untuk susun anggota keluarga, nah ini anggota keluarga tulis guys siapa ya, misalnya. Tadi ya pasti ada istrinya Nova, kemudian karena ini punya anak masukin satu anaknya di sini. Ya istri, anak. Niknya berapa? Niknya istri, niknya anak. hubungan keluarganya istri, anak. Kerjaannya kalau misalnya istri tadi punya kerjaan sebagai pegawai swasta, pegawai swasta dan anak misalnya mahasiswa tulis mahasiswa di sini. Seperti itu guys ya. Nah ini. Kemudian setelah hampiran dua diisi, kita masuk ke hampiran satu. Nah, lampiran satu ini siapa guys kita lihat di sini ya uh, ini adalah penghasilan lainnya, Penghasilan dalam negeri lainnya dan penghasilan tidak masuk objek pajak termasuk pemotong atau pemungut uh, PPH jadi PPH output masuk di sini kredit pajaknya. Nah cara pengisiannya gimana? Nah kita lihat di sini ada nggak si Iwan ini punya uh, penghasilan lain ada ya apa itu guys penghasilan lainnya di sini ada keuntungan dari penjualan perhiasan emas 38 juta ya maka masuknya di mana masuknya di sini guys terus di 38 juta rupiah nah, eh, 38 ya 38 juta sehingga jumlah bagian A ah ya udah 38 juta juga gitu kita gitu, guys udah yang lain nggak ada di sini nggak ada kosongin aja nol. Nah lalu masuk ke daftar pemotong-pemotong PPH. Nah di sini kalau yang Nova kan Nova nggak usah, usah dimasukin usah dimasukin sini kenapa? Karena kan Nova sudah uh, dimasukkan sebagai penghasilan bersih final. Kecuali nanti dia kalau misalnya tidak masuk ke penghasilan bersih final, ke dimasukin sini juga. Nah kalau untuk yang ini untuk kasus yang ini masukin punya Iwan aja. Nah pemotong pajaknya siapa guys? tuh misalnya PT ABC in kita gedein dulu oke okay. PT ABC NPWP nya 01 234 567 8 701 000 bukti nomor bukti potongnya nomor 11 12 18 000 03 nah, gitu ya. Tanggalnya, tanggal bukti potongnya 31 Januari 2019. Oh ya, 19 ya guys. Kemudian jenis pajaknya PPH Pasal 21. Jumlah PPH yang dipotong berapa? Nah ini kita lihat 88 juta 850 ribu. Gitu. Sehingga jumlahnya adalah 88 juta. 850 ribu. Nah gitu guys ya. Nah ini masuk ke lampiran 2. Eh lampiran 1. Nah setelah lampiran 1 selesai kita masuk ke lampir, eh, lembar utamanya 770S nya. Oke kita lihat di sini. Nah cara ngisi gimana guys? Kita lihat di sini. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah ini kita masukkan dengan kolom 8 di eh, kolom 8, kolom 12 di uh, SPT 1721 A1 atau bukti potong 1721 A1 nya sih pegawai, ya, kolom 2 tadi 12, ya, jumlah penghasilan neto senilai 538.400.000 ini, yang sebuah dengan pekerjaan dulu ya, 538.400.000 nah, kemudian ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang mana yang lainnya? lainnya yang tadi ini 38 juta ya, guys. Masukin ini. So. Oke, okay, kemudian penghasilan dari luar negeri nggak ada. Maka jumlah penghasilan itu adalah tambah dengan ini. Oke, okay, kemudian zakat nggak ada. Jakat nggak ada, kan ya? Oke, okay, nggak ada. yang ada zakat ya kemudian jumlah penghasilan neto setelah zakat berarti sama. Oke, nah PTKP guys di sini PTKP-nya statusnya adalah K1, K1, ya K1 berarti berapa? Ya 54 tambah 54 setengah tambah 4 setengah 63 juta. Nah sehingga penghasilan kelapa pajaknya adalah 576 dikurangi 63 oke, okay, 513 400 ribu guys oke, okay, 513 400 ribu oke okay, ya kemudian PPH terhutangnya berapa? nah, yuk kita hitung secara manual ya Berarti 5% dikali 50 juta tambah 15% dikali 200 juta tambah 25% dikali 250 juta tambah 30% dikali nah itu sisanya berarti guys berapa 53,000 berarti 13 juta 400,000 nah hasilnya adalah 99 juta 20,000 rupiah eh 13 juta dikali 30 ditambah 95 nah ini enggak ada pengembangan atau pengurangan pakai pasal 24 yang tadi kreditkan jadi nomor 10 ini untuk ini guys ya untuk kalau wajib pajak itu dia tadinya ada PPH yang dipotong di luar negeri kemudian PPH yang dipotong di luar negeri tersebut dikreditkan di tahun lalu misalnya. Nah, ternyata setelah dia dikreditkan ternyata dibalikin sama orang luar negerinya itu. Ya. Maka uh, maka karena karena dia dikembalikan berarti harus masuk ke sini sebagai penambah penghasilan di tahun ini gitu guys. Eh sebagai penambah PPh di tahun ini gitu guys. Ya. Nah ini berarti 920. Nah yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain berapa? Nah kita lihat di sini, ternyata yang sudah dipotong adalah 88 juta ini ya. 88 juta, 850 ribu. Gitu kan? Iwan kan ya. Oke, 88 juta, 850 ribu. Berarti ada PP yang harus dibayar sendiri berapa? Eh, sorry. yang harus dibayar sendiri berarti 99020 dikurangi dengan 88850 hasilnya 10 nah kemudian ada nggak PPN yang dibayar sendiri tidak ada ya tidak ada kan ya tidak ada PPN yang dibayar sendiri di juga ada nah maka ada jumlah maka jumlah kredit pajaknya juga nggak ada sehingga PPH kurang bayarnya adalah 10 juta 170.000 yang harus dibayar lunas sebelum penyampaian SP tahun misalnya 30 Maret 2019 ya karena ini SPT 2019 Oke PPH yang kurang bayar uh, udah gitu selesai. Nah, kemudian apakah ada pasal 25? boleh ada guys ya kalau mau tapi karena dia si Pak Iwan ini adalah pegawai nah pegawai itu dia nggak wajib guys nggak wajib untuk melaporkan atau tidak wajib untuk um, mengangsur pasal 25 ya kecuali dia adalah pengusaha nah tapi kalau dia mau boleh kalau mau ya udah diisi di sini seper 12 saja ehm, cuman ini contohnya nggak usah lah ini kita tidak usah hitung pasal 25 nya dulu lah karena dia pegawai ya karena ini sebenarnya kalau di soal ini karena dia ada penghasilan lain ya keuntungan dari penjualan emas ini harus dikurangin guys untuk hitung pasal 25 nya tidak digabungkan gitu tidak dimasukkan kenapa karena ini adalah penghasilan tidak teratur tapi itu nanti aja lah karena ini pegawai maka dia tidak wajib perhitungkan pasal 25 berarti kita anggap aja dia tidak mengangsur pasal 25 dan terakhir jangan lupa kolom pernyataan diisi ya nama lengkapnya Iwan tadi guys sesuai ini Iwan Terus WP-nya Jangan lupa Oke okay. Dan tanda tangan I1 wow, Kita coba uh. One, ini. ini bagus mah. nah atau nah ini nah gitu ya, guys ya jadi seperti itulah cara tanggalnya jangan lupa ya tanggal misalnya 31 Maret 2019 oke nah ini guys nah kalau sekarang guys, e-filing e, apa? SPT 1770 SS, eh, 1770 SS dan 1770 S itu pakai e-filing ya guys. Di e-filing gampang, dia lebih gampang isinya udah ada panduannya. Jadi tidak, kalau misalnya kolom harta juga untuk ngisi harta, tinggal diklik e, hartanya aja misalnya kodenya 011 kas misalnya, Atau tabungan itu udah langsung sendiri, e, udah disediakan di situ, tidak perlu kita menulis secara manual seperti ini. Tapi ini secara konsep aja, terutama teman-teman yang masih mahasiswa harus tahu gimana caranya ngitung, sebagaimana uh, bagaimana caranya mengisi SKT 1770S tanpa menggunakan e-filing, karena ini adalah konsep dasarnya seperti itu. Kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel itu juga. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Uh, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.